Aduh Kang, perutku Kang. Kamu kenapa Nasib? Perutku kuat sekali Kang. Aku tidak kuat Kang. Kumpulkan tenagamu Nyai. Tahan. Dorong, ayo terus Nyai. Dorong, dorong terus Nyai. Semuanya selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang bumil cantik dibantu melahirkan oleh iblis yang berkerok dukun beranak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bercerita tentang Nyi Anis yang mendalami ilmu hitam karena dendam kepada suaminya yang mengusirnya. Syaratnya, setiap bulan purnama, ia harus mengorbankan bayi. Maka ia berubah menjadi Nyi Mayang yang cantik. Suaminya mau menerimanya kembali. Masalah muncul ketika Mak Onah tiada dan ia tidak bisa kembali seperti semula. Lalu masyarakat melawannya dengan doa. Nyi Anis yang diusir suaminya, Agus dalam keadaan mengandung, minta bantuan Mak Onah, seorang ahli ilmu hitam karena dendam. Mak Onah mau membantu agar Agus kembali mencintai Anis, tapi dengan syarat mengorbankan bayi setiap bulan purnama, sebanyak 6 kali, pertama adalah bayinya sendiri. Maka Anis berubah menjadi Amundari yang jelek dan kemudian Nyi Mayang yang cantik jelita. Untuk keperluan itu dia juga diberi keahlian sebagai dukun beranak. Baru setengah dari masa syarat itu, Anis sudah ingin dicabut ilmu hitamnya. Ia merasa sudah bisa menaklukkan Agus kembali. Mak Onah keburu tiada, hingga Anis alias Nyi Mayang tidak bisa kembali. Seperti juga ketika orang desa melawan Mak Onah dengan doa, demikian pula ketika mereka menaklukkan Nyi Mayang. Film hasil kerjasama dengan Pemda Jabar ini antara lain memang dimaksud untuk menggalakkan pariwisata, maka tampil tari-tarian dan musik tradisional Sunda. Ceritanya sebenarnya sangat tidak mendukung maksud itu dan malah bisa mengukuhkan tahyul dalam masyarakat. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.